Halo guys, selamat sore. Ini di Pelabuhan El Saimo Mere hari ini tanggal 2 Februari 2022. Ini adalah anak-anak Momere yang biasanya memanjat tali. Ini adalah tali tros di buritannya kapal KM Ums ini. Jadi mereka seperti ini memanjat. Hati-hati yo. Kalau bukan ahlinya jangan ditiru ya teman-teman. Sangat berbahaya ini kayak gini nih. Ini mereka sudah ahli setiap ada kapal jadi memanjat atau bergantungan di tali tros. Gagal satu. Oh, yang depan lanjut lagi. Wah, luar biasa ini. Kuat sekali berarti kaki sama tangannya dia. Capek lah itu. Saya aja merasakan goyang-goyang ya. Ini berpindah tali. Wah, ini. Aksinya itu boleh juga ya, tangan sama kaki bergantian. Capek. Oh, dua orang sama-sama. Hampir nyampe. Ya, mereka sudah 4 menit ya. 4 menit 25 detik. Mereka naik dari start tadi yang saya rekam. Ya, sudah nyampe di kapal. Jadi hanya perlu waktu 4 menit 35 detik dari pangkal sini. Jarak ini kurang lebih ini sekitar 130 meter ini tali ini dari sini ke sana. Luar biasa. Iya. Apa? Saya gantung tali sampai di sana.
Oh, saya rekam dari sana kok. 5.000, Sob. Ya, beres. Ini penumpang turun dari sini ya. Sini lihat ke muka. Mau lompat tadi terus saja. Ini penumpang turun banyak sekali ya, dari tadi belum selesai. Masih berduyun-duyun penumpang turun. Wah, luar biasa cepatnya. Wah, luar biasa. Saya saja tegang melihatnya. Apalagi yang ngalami nih.